Hai Venomania Sulawesi. Hari ini kita mau unboxing speaker terbaru Venom tahun keluaran 2020. Yeay, namanya Venom Exodus. Untuk spesifikasi, speaker ini adalah speaker plug and play sehingga untuk instalasi mudah dan tidak mengganggu kabel bawaan mobil. Untuk saat ini tersedia untuk Exodus Toyota dan Exodus Honda. Seperti apa? Kita intip yuk. Oke, Venomania, kita udah buka kardusnya. Dapatnya apa aja? Dapat ada buku manual booknya. Terus untuk speaker pintu dapatnya sepasang seperti ini ya, sepasang. Terus yang bagian sini tuh dapatnya tweeter. Ini tweeter. Yang ini bukan tweeter ya, ini bagian belakangnya rumahnya. Nah, ini tweeter pasangannya, ini sama sama yang bagian sana ya. Terus dapat kabel apa aja, kita coba pindahin dulu nih tweeternya. Kita dapat kabelnya ini, kabelnya sama kabel plug and play nya nih, kabel plug and play nya PNP nya ya. Nah, bedanya apa sih speaker Exodus sama speaker original? Kalau dilihat sekilas sih mirip ya. Saya kasih contoh nih speaker original mobil. Nah, tuh speaker original mobil tuh seperti ini. Bedanya apa tuh sama Venom Exodus? Ya beda banget. Pertama itu beda material dan karet yang di sininya. Jadi Venom Exodus itu materialnya lebih bagus sehingga pada saat bagian speakernya itu mengeluarkan bunyi bisa lebih maksimal. Yang kedua itu perbedaan terbesar adalah di bagian belakangnya, magnetnya. Nah, jadi Venomania bisa lihat sendiri ya bentuk magnetnya yang Exodus tebel banget. Sedangkan yang bawaan dari mobil itu seperti ini. Makanya suara yang dihasilkan bisa berbeda banget. Apalagi untuk mobil-mobil yang belum ada tweeter, penambahan tweeternya itu sendiri sih keren banget. Oke, sekian review saya. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye.